Betul. Karena memang aku sengaja bikinnya buat cewek cowok supaya mencerahkan kulit karena ini ada niacinamide-nya. Ah, oh, betul. Jadi kalian enggak, jadi yang harus kalian tahu dari kelebihannya peel off-nya kuasaan ini, enggak perlu ditaruh di dalam kulkas. Biasanya kan kalau masker itu kan taruhnya di kulkas kan. Ah, betul. Iya kan, biar tetap dingin kan. Tapi kalau kuasaan enggak perlu di fridge, enggak perlu di kulkas. Tapi kalau kita udah pakai sekali itu udah langsung bikin dua aja. Ah, betul, itu kelebihan kuasaan kan. Jadi kalau betul. Mau kemana-mana, kalau kita mau traveling kan, yuk kan, mau bawa kemana-mana kan, yes. Gampang kan, senang. Benar. Udah gitu kecil kan, size-nya ini traveling size 30 mili. Betul. Dan aku biasanya satu kali satu botol gini nih 3 kali pemakaian atau 2 kali pemakaian. Tapi biasanya kalau aku 2 kali pemakaian. Terus ada lagi Ayu, iya. Asahan Mas nih, dia paling paling best lagi kalau kita ngelupas kan, apa ya, kita cabut tuh nggak sakit langsung ya. Kan? Sama sekali nggak ya. Sakit. Betul. Karena orang takut kalau pakai masker, kalau orang takut pakai masker yang apa yang cabut itu kan, merah-merah, pedih-pedih. Ya. Kalau ini wasahat nggak perlu takut, apalagi kalau kalian pakainya emang agak harus agak sedikit tebal ya. Jadi pada saat kita peel off itu, nggak akan sakit. Dan kalau bisa, pakai di bagian yang banyak komedo tuh agak lebih tebal, supaya komedonya keangkat semuanya. Betul. Kalau di sini kita panggil whitehead, blackhead lah, yang macam putih-putih itu kan. Ya, itu. Betul, benar. Dan setelah pakai wasahat peel off mask ini, setelah habis di peel off, abis dikelet, abis dikelupas gitu, nggak perlu cuci muka lagi. Karena muka kita udah lupa, pasti kita bawa tidur juga nggak masalah. Jadi aman. Betul. Jadi kelebihannya sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Oh, ini ada yang nanya nih. Bobo Boy, katanya ini untuk umur berapa? Ini bisa dipakai dari umur 13 tahun ke atas. Yes, betul. Ya, anak-anak remaja udah bisa pakai. Cewek, cowok, wajib pakai masker ini. Ini buat mencerahkan kulit, mengangkat sel kulit mati. Karena kan nih ya, Kitty, wajah kita kan hampir setiap hari kan, pakai apa aja kan. Betul. Yes. Jadi, wajah kita juga harus punya kulit yang baru gitu. Jadi kita harus lepasin kulit-kulit lama kita yang sel-sel mati itu harus diangkat semuanya. Dan cukup pakai wasahan seminggu dua kali aja, itu udah cukup buat mencerahkan kulit kalian. Benar. Pokoknya yang mau kulit cantik, bersih, kayak ting-ting harus beli ya, Yu ya. Betul. Wajib beli ya. Wajib banget, apalagi nih buat teman-teman yang tinggal di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Brunei Darussalam, sekarang udah ada yang bisa nganterin langsung ke sana. Mahal, yaitu di wasahan.my. Tempatnya Kiki ya. Soalnya di TikTok dengan IG pun kita udah buka COD tahu Ayu. Iya. Barang sampai baru bayar boleh. Baru bayar, betul. Jadi pokoknya pakai wasahan pasti dijamin aman. Gak usah takut karena ini memang produknya bagus banget. Memang ini punya aku sendiri dan aku yang buat. Dan nanti juga kita bakal keluarin beberapa produk lagi Kety. Pokoknya sih ya, betul. Surprise. Gak sabar nih ya. Sabar, kita lagi, karena kita kan lagi uji coba dulu, kita lagi siapin dulu. Karena kan aku gak mungkin kan keluarin barang terburu-buru. Takutnya nanti lupa orang jadi kenapa-napa, jadi harus aman dulu di wajah aku. Insya Allah pasti aman di wajah yang lain nanti. Quality is number one kan, you kan? Betul. Harganya bisa dibilang lumayan ya, walaupun ukurannya cuma 30 mili. Karena memang bahan-bahannya juga sangat bagus dan pastinya memproteksi kulit kita dari apapun. Betul. Gitu. Okay. Ya semoga nih buat teman-teman yang ada di sana udah tahu sekarang ya, kalau udah ada wasahan di Malaysia. Jadi kalian gak perlu bingung dan gak perlu pusing lagi untuk order. Karena udah lengkap semuanya ada di sana. Dan nanti kalau setiap aku lihat TikTok juga aku akan tunjukin keranjang kuningnya. Jadi buat teman-teman yang sering nanya tuh kalau aku lagi live, teman-teman di Malaysia, di Brunei, di Singapura, coba gimana caranya, udah gak bingung lagi karena udah ada WhatsApp sekarang. Betul. Ini udah mau siap-siap mau syuting lagi ya? Iya, bentar lagi aku udah sampai. Kan biasanya kan emang abis drone tuh selalu syuting lapor Pak. Kita tahu lapor Pak nggak di Malaysia? Tahu lah, masa nggak tahu? Aku kan Indonesia juga, yuk. Aku selalu live stream juga, channel-channel Indonesia juga selalu nonton.
memang nggak pernah kelewat lah kalau nonton Ayu. Ayu kan lucu orangnya, ya gemes ya. Makasih. Jadi menghibur sekali. Ya, yang jelas pokoknya kalau habis brownies pasti selalu syuting lapor Pak 2 episode gitu. Mm-hmm. Berarti nanti kalau ada roadshow ataupun nanti Ayu datang ke Malaysia pun nanti Ayu akan bagi tahu kan ya. Mungkin jadi untuk siapa saja mungkin ada peluang juga kalau jadi reseller tim masakan di Malaysia kan. Mungkin boleh juga jumpa nanti dengan Ayu Ting Ting nanti kalau datang sini kan Ayu kan. Betul. Kita buat event di sini. Benar, jadi nanti mungkin ada teman-teman dari KL juga di kota-kota tertentu yang pengen join untuk jadi timnya Wasaan juga bisa. Nanti kalian bisa ke wasaan.id atau juga wasaan.my. Jadi kalian bisa gabung dan join untuk bantu jualin produknya Wasaan. Karena ini produknya benar-benar aku bikin bagus banget, gak sembarangan produk. Insya Allah pasti cocok buat di kulit semuanya. Ini ya, alhamdulillah gitu. Ayu karena udah bisa nyempetin waktu untuk live bersama Katie lah. Iya. Katie pun promo mungkin ada setengah orang yang masih nggak percaya. Ini scammer apa? Takut palsu atau apa gitu kan? Dan aku bilang enggak kok. Ini kita betul-betul mitra sama Ayu. Iya dong. Gitu, kan? Betul. Jadi ya, aku juga. Ayu kasih aku tahu. Juga sorry banget. Baru ngabarin dan baru sempet ada waktunya juga karena kan dari kemarin emang lagi hektik banget. Tapi alhamdulillah. Kan? Iya, habis camping, betul. Seru banget kita camping bareng sama yang lain kemarin. Orang yang Kitty, pokoknya semangat terus ya jualan wasaannya ya. Ya, nanti makasih, kalau misalnya aku live TikTok juga aku akan mention karena memang banyak banget. Ini aku ulangin lagi, bukan karena emang aku bohong, tapi memang setiap aku live pasti yang selalu komen banyak itu juga salah satunya adalah Malaysia, Singapura, yes, dan juga Brunei gitu. Jadi mereka pengen banget mencoba Wasaan tapi belum tahu caranya gimana. Nanti aku akan infokan juga di TikTok karena kita udah ada keranjang kuning juga nanti di wasaan.mw. Jadi tenang aja, insya Allah pasti semakin ramai ini yang pakai puasa. Amin. Insya Allah. Berita baik untuk semua yang mau coba puasa di Malaysia, semua. Pokoknya tungguin aja ya, nanti akan ada produk-produk lain dari aku. Dan sekarang kita masih terus mencoba produk-produk itu supaya aman dipakai. Jadi nanti kalau udah keluar, udah launching, jangan lupa buat serbu semuanya. Yes. Thank you banget ya. Makasih juga Ayu. Terima kasih banyak ya. Pokoknya sukses selalu. Salam buat teman-teman semuanya di KL. Dan kalau pengen jadi mitra juga jangan lupa untuk join juga Wasaan di wasaan.my. Pokoknya sukses selalu. Ayo sehat-sehat ya. Sukses kamu juga sehat-sehat. Kita sampai ketemu lagi ya. Siap. Terima kasih banyak. Jualan ya. Aku selalu support. Yes. Jangan lupa order di Malaysia. Siap. Nanti aku berkabar ya. Ya. Dah, assalamualaikum. Bye. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Aku mau lanjut. Ya, waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Next video. Ya, thank you. Dah. Bye.